Sihat tak? Baru sampai ya. Baru sampai. Oh, baru sampai. Ya. Bisa naik tak ya? Bisa. Sendiri tak? Dia dengan kakak Wan dia, tak jauh dari sini. Ini pun tak. Anak budi ni, balas. Kita, saya minum kopinya nak ya. Ya, minum. Buka dulu nenek. Sini, saya buka kan? Nenek nak makan ini? Tak, buka makan tu sama dah. Makan. Agak cermat makan-makan gitu, ni apa? Ni lah tu orang yang makan badan ni. Yang takut sakit, itulah yang nenek jemping. Nenek makan tak kuat. Tuah. Santeng dua kadang habis, kadang tak habis. Kayaknya saya pun nak, ini nak izin balik lagi. Yalah. Tahu ni tak ada muya pun dia nanti ajan kalau budak tu bikin kerupuk ni nanti. Minta apa-apa. Yalah, ni tak sedap, Yan. Apa pula tak bukan apa-apa. Bawa sakit benda itu ini. Ni ada rezeki yang dari Malaysia kemarin ni, Nek. Saya kasih nenek untuk belanja-belanja ni. Yalah, maaflah, Yan nak duduk, Yan. Ni ada duit. Nanti akan dibikin kopok, nanti minta tahu adik sakit dulu. Tak usah ni. Jangan. Okey kawan-kawan, assalamualaikum. Semoga hari ini kita masih tetap sehat semuanya. Dan hari ini kita akan ajak jalan-jalan ke salah satu, bukan salah satu ya. Kita akan ajak jalan ke rumah nenek Nia dan Atuk Atan. Sebenarnya ini kita tidak merencanakan mau ke sini. Tadi sih kita ada antar kawan, rupanya alamat kawan itu tidak jauh dari rumah nenek Nia dan Atuk Atan. Jadi sekalian kita harus mampir ke sana karena udah lama juga saya tak mampir ke sana kawan-kawan. Jadi udah banyak juga penonton kita pasti kangen dengan nenek Nia dan Atuk Atan. Oke. Okay. Ini di depan kita ada Gang Nelayan 3 dan rumah nenek Nia dan Atuk Atan ada di depan sana kawan-kawan. Jadi ini kedatangan kita tidak kita rencanakan ke sini. Kalau kita sebenarnya merencanakan, ada sesuatu yang mau kita antarkan, yaitu meja makan dan kursi. Karena ada hamba Allah dari Malaysia yang telah mengirimkan uang ke saya untuk membelikan peralatan meja sama dengan ini, kursi kawan-kawan, kursi makan gitulah. Meja lipat. Tapi mohon maaf bagi penderma yang telah mengirimkan uang untuk itu, saya mohon maaf karena belum bisa saya antarkan. Ini pun tidak direncanakan untuk ke rumah nenek Nia dan Atuk Atan karena memang kita pas mau antar kawan pulang, rupanya alamatnya itu tidak begitu jauh dengan rumah nenek Nia dan Atuk Atan. Okey. Sekarang kita lanjut aja belok. Ni kawan-kawan. Rumah nenek Nia dan Atuk Atan. Itu nenek ada di depan rumah tu lagi tanam rumput. Assalamualaikum, Nek. Apa buat tu, Nek? Belum. Belum lagi, Nek. Dia prediksi akhir-akhir bulan inilah, Nek. Nek tanam rumput. Lama pian ke sini ada setengah bulan eh? Ada setengah bulan katnya. Nek. Ada. Ni ada apa namanya? Roti. Mana tok ni? Ada dua masuk. Iya. Ada kerja nak itulah. Bukan apa rumput kemarin ni.
semula. Tanam semula? Hmm. Nenek, mudah naik sini kan? Ha? Mudah naik sini kan? Mudah. Mudah. Hmm. Boleh kan nenek cuba naik-naik? Aku nak tengok nenek naik. Gampanglah nek eh. Tadi antar kawan nek. Oh, antar kawan. Iya. Jadi rumah kawan tu rupanya tak jauh dari rumah nenek. Jadi saya mampir sekalian nek. Arah mana? Apa nek? Arah sana. Oh, sana. Hmm. Udah lewat kan? Jadi saya mampir sekali. Macam mana toilet kita ni? Aman? Aman. Tandas. Masya Allah. Tak apa situ lah. Itu di sana tak tahu. Jalan tu lah mana. Itulah kerja. Oh iya, itu atuk sana. Tu atuk kawan-kawan. Tu. Nanti habis lahiran lah nek, baru pian bisa leluasa lagi ke mana-mana. Iyalah. Kalau sekarang ni belum leluasa. Belum lahir kan. Ha, belum leluasa jalan jauh-jauh. Takutnya pas di sini. Uh-uh. Ha. Pas pula nak melahirkan. Wah, yalah. Kacau. Ini ada pula ini saudara yang di sana dekat rumah. Mm-hmm. Jadi saya tadi minta izinlah sama isteri saya hantar kawan dulu. Rupanya rumah kawan dekat dengan sini. Saya mampirlah. Padahal nek ada yang derma ini sama nenek. Jadi belum saya sampaikan jugalah, belum saya belilah maksudnya. Apa benda pula? Anu. Meja makan. Ya, untuk saya. Sama kursi nanti lepas lahiran saya hantar nek. Derma dari mana pula? Ada di nenek. Hamba ulang Malaysia juga. Pokoknya nenek berdoa je lah. Tu atuk, atuk. Ya, kita lihat atuk kawan-kawan tu. Tak. Sihat tak? Baru sampai je, baru sampai je tok. Oh, baru tok, baru sampai. Ya. Bisa naik tok ya? Bisa. Sendiri tok. Dia dengan kawan dia tak jauh dari sini. Ini pun tak direncanakan tok. Tak rencana kemari. Tadi antar kawan tok. Kawan. Ha, antar kawan rupanya tak berapa jauh dengan rumah sini, rumah nenek. Hmm. Jadi saya mampir sekali. Kawan kerja gini ke? Bukan? Apa nek? Kawan kerja gini ke? Bukan. Oh, bukan. Kawan biasa lah. Oh, kawan biasa. Nenek sihat nek? Nak sihat lah. Nenek terik itulah mata. Perik, hari panas kan? Nenek dah mandi belum? Sudah. Oh, pagi tok apa nak mandi. Watok juga dah mandi tok? Jadi, nenek kalau buang hajat pakai yang duduk apa yang... Itulah yang jongkok. Jatuh dulu. Jongkok dululah ya? Karena belum biasa yang duduk, nek. Itu pula kerana saya tak direncanakan nak ke sini. Atau ada lagi nanti pian belikan itu apa meja makan nanti. Meja makan. Meja makan sama kursi. Apalah nyusah-nyusah orang bukan, tua. Bukan nyusah ni. Uangnya. Pian ada gunanya itu dengan anu dia, dengan bapak jala kan. Yang tak ada pasir tu. Pasir adalah. Nek kumpul-kumpul, nek taruh dalam karung semen tak? Nek taruh situ separuh. Ya nek, nanti kita nak buat dapur. Kecil je. InsyaAllah di sini, Nek, kita bikin. Nek, tunggu. Kita nak untuk Nek
masak tadi lah kecil-kecil je. Kalau permintaan nenek kat mana? Ha, sini lah. Ha, ya, kita ha, sambung. Ini bongkar ni tadi. Ni ambil ni. Ha, sini je, biasa je. Ha, pagi ini sikit aja ha. Untuk ni masak ni dekat kan sini. Nanti kita ini tak usah roboh lah, biarlah gini. Oh ya, tak usah. Ha, gitu kata nenek. Nanti kita bangun dapur ni dari kita sambung dari dinding ini. Ya, itu ha, dari dinding ini. Itu tambah plastik ni tukar anu tak apa-apa. Dekat anu. Oh, nanti anu lah, pandai-pandailah tukang macam mana kan? Ha, nanti kita inilah. Sampai sini, ini sampai sini nak ni ni. Ni ni nanti nak roboh ni kan. Ha. Jadilah kecil-kecil besar gini ha. Jadilah nak kata apa besar-besar sangat nak kan sendiri. Nanti kita sambung sini gini, baru sambung dinding rumah. Ya. Gitu nanti. Tapi nanti lepas lahiran ni Yalah, nantilah dulu sabarlah tu, mudah-mudahan. Ni. Nek doakan. Saya masuk dapur dulu nek. Ha, tengok, tengok ni dapur nenek ni kawan-kawan. Tunggu saya hidupkan lampu Jadi dapur nenek sekarang tu seperti ni. Oh ini. Dapur kayu ah. Ini kayu api nek. Nek campur-campur itu nek roboh tu. Ha, ini kayu apinya kawan-kawan. Terus ni ambil kan nak perempuan ni kering kan? Ini dapurnya ni. Ambil tempat yang kering, nak pakai api. Ni atapnya ni, yang bocor-bocor kan itu. Bocor dia tu dari sini tu. Dia di tampak. Bukan nak tidur, tak tidur. Ini kopi sini. Ini bongkar memang ni. Ayah nanti kan. Duduk-duduk sebuah parang. Oh, nanti kita bikin nanti di sini ni. Haa, ni lah. Okay. Kita sambung dari sudut tandas sampai ke ujung sini. Terus kita nanti nak sama ini tempat cuci piring. Jadi nenek cuci piring kat mana? Sini kan? Ini nanti roboh kan nanti dapur. Kecil-kecil je. Dapur piring nak barang je sebagainya. Soalnya nanti kita belikan yang cuci piring itu. Tapi kita belikan nanti kita bikinkan rendah kan sesuai dengan apa namanya nenek lah. Ha, jadi nanti buang airnya pun di sini. Ini kan tempat buang air mandi ni sini. Ha, jadi kita bikin sini nanti nek. Uangnya dah ada juga sama saya. Sudah dikirim satu orang sama Abang Syam Malaysia. Abang Malaysia. Abang Syam. Abang Syam. Nama dia Abang Syam Malaysia. Apalah. Syukurlah nek. Alhamdulillah banyak lah bantu nenek. Salut nek. Kadang-kadang. Cuma itulah waktu. Dia kata orang abang masa tengok kan. Anu rezeki nenek. Cuma waktu nenek saya. Tua nak lah bongkok ni kata baru merasa rezeki. Cuma waktu saya sekarang yang agak terbatas nek. Jadi belum bisa. Nantilah lepas lepas lahiran nek. Yalah, kita yalah, mulaikan nek, lagi. Nek, nek berdoa biar perempuan kan selamat. Nek, amin, amin, amin. Ni bukan tak berdoa, berdoa nek. Siapa yang kasih nek syukur alhamdulillah nek doakan. Biar panjang umur, biar mudah rezeki nek itu. Nek baru inilah merasa salut nek itu. Nanti habis ini kita bangun perbaiki atap yang bocor. Bocor itu tak soal anu latihan nek sibuk sangat. Tak sibuk, tak sibuk. Kan yang sibuk kan tukangnya nanti. Kita tak sibuk nek. Banyak sangat orang bantu nenek. Banyak nek? Banyak WC lagi, bikin dapur lagi. Nek kena salut nek. Ini banyak juga kok tak pernah lagi bikin video tentang nenek Nia sama Atuk Atan. Jadi saya bilang saya waktu agak-agak kalau untuk perjalanan jauh ni agak-agak ini belum dulu. Karena takut ini kan isteri kan mau lahiran nanti susah pula. Karena jarak rumah nenek sama rumah saya tu jauh. Lumayan jauh. Saya siaga satu sekarang. Nek, Pia nak numpang solat dulu sebentar nek. Ini kurang salat lagi. Itu memang ayat atau orang takut anu itu api mati. Oh. Ini bayar atau nak mandi. Oh, iyalah.
Tuh saya sibuk-sibuk sangat lah, Nek. Tuh, atuk yang banyak. Itu dah isi sikit je. Atuk kena anu ni. Dia tak habis banyak. Minum tak, minum tak. Ngopi kita tak. Buatan Nek Nia. Itu apa, Nek? Ini, air teh ni, Nek. Nek kan bikin teh tadi. Itu air teh? Teh tawar yang bikin. Oh, teh tawar? Itu kok macam, tempatnya Nek, macam... Nek, bukan apa. Nek kelapa panas ni, ni lah minum. Macam mangkuk, mangkuk? Bukan mangkuk. Ini kan ada tangkai dia kemarin. Oh, ada tangkai. Haa, kan patah. Oh, patah. Kira mangkuk tadi? Tak, bukan. Karena yang bawa uti banyak-banyak, yang bawa hulu, apa ya. Bawa roti aja, Nek. Biskuit. Banyak sangat. Saya tadi nak, atuk kan biasa suka makan roti jagung yang tak ada gula, tak ada pula di situ. Itu ada, anak itu ada, beli dia ada. Jadi saya beli yang manis lah. Ini bahulu ni RM10,000 kan? Ah, saya tak tahu ni, saya tak tanya. Memang. Sini kedai-kedai je ni ada RM10,000. RM10,000. Saya tak tanya harga, main ambil je. RM10,000 kalau ke kedai je ni biasa ni. Itu Pak Asol je. Yang Nek pun tak buat apa benda ni. Mak dah ulingkan balik eh. Apa Nek? Tak ada oleh keropok buat budak pun ikan pun lembada. Kami bukan nak minta oleh-oleh. Oi, tidak lah gitu. Tak usah lah gitu. Nek tak sedap kau hantar tajik benda beli lubu. Apalah nak budi Nek balas. Kita, ni. Anu saya minum kopinya Nek eh. Ya, minum. Buka dulu, Nenek. Sini, saya bukakan, Nenek. Nenek nak makan ini? Tak, buka lah. Makan tu sama dah. Makan. Ini bolu namanya, kan? Ah, bahulu nama. Banyak ke kedai sini banyak jual? Ya, saya beli kat kedai Cina, kan? Kedai orang Tionghoa. Oh, situ. Yang tu paling yang dijual. Anu, toko bangunan. Samping dah. Kita beli pasir ini lah kemarin. Yalah, anu tempat anu ni. Anu, apa? Kau tak tahu pula nama dia. Haa, nama Cina tak apa. Apa? Ni macam benda memang. Makanlah. Makan. Atok, makan. Mari makanlah sama. Hari Minggu kan? Perai. Ya, hari Minggu hari ini naik. Perai. Perai berada di sekolah pun. Makan, Nek. Biasa. Betul tu, Tok. Apa namanya? Apa? Pakai rendam dulu, eh? Tok kan pakai rendam. Makanlah. Nek, makan. Macam-macam kadang kuih, apa, kalau air lebaran, eh? Jual-jual. Uang kita Melayu bikin, kan? Uang kita Melayu letak di kedai situ, kan? Di Pinang sama je. Kadang yeah, pakai kotak. Nek kadang jarang bikin, kadang beli-beli kalau cucu pergi ke Pinang. Makanlah Yan sama Yan. Mana ada macam-macam, cuma berapa macam tu. Iyalah, kurangnya kata. Mungkin. Ini pakai telur ni, Nek, banyak ni. Dia bisa ngembang, kan? Nenek bisa bikin kat gini juga? Linggit dan telur kan? Semangkuk telur, semangkuk gula ni. Tapi kalau kita tak minum pakai, tak ada air, kesat dekat ini, tenggorokan.
Jadi tadi saya antar kawan ke situ kan, nampak kampung juga di sana. Jadi pian bikin video juga di kampung apa nama dia, saya lupa ni. Bukan di kampung, bukan belakang. Ya, kampung Kampa. Kampa. Cuma kampung Kampa. Jadi jalanlah saya sana kan ke rumah, ada rumah panggung juga. Masih saudara dengan nenek Nia sama Atuk Atan juga rupanya. Bukan orang lain kan di kampung, bukan kita orang ni semua. Kan nenek bagi untuk dalam. Itu saudara saya. Oh, saudara semua. Ini yang nama Sopian ya. Ya, saya bilang. Ayo, anu berfoto dulu kita berfoto dulu. Sopian. Itu dia tak dalam semua, bukan orang lain. Berbelah nek semua lah. Dapat dengan tukar tanda ni kan. Kalau orang lain tak bisa, tak dapat segitu dia kerana nenek eh, mak saudara dia. Jadilah macam gitu je harga. Entah dia lah siap belum bikin sana. Untuk anu jualan jual ni jual jualan air tawar. Bikin sana pula itu dia ambil dia di sini. Tangga besi lah. Buat pal pucung. Jadi kemarin ni yang kita bikin video nenek nak goreng telur dari Caca tu kan bocor atap tu kan. Nenek tak jadi. Jadi pian upload video tu. Tak lama. Itu tak bocor lagi ya. Anak dipindah anak cucu sama. Tak lama ini. Datang lagi penderma atas nama Bang Sam. Bang Sam. Kirim uanglah ke pian tolong bangunkan nenek dapur. Tapi saya pun dah bilang Abang Sam itu nanti saya akan bangunkan nanti setelah isteri saya lahiran. Jadi leluasa saya ke mana-mana. Sama juga sebenarnya dengan meja makan sama kursi ni. Dia kemarin kirim uang juga sama pian. Tolong belikan nenek meja lipat sama kursi. Ya, insyaAllah nanti saya akan belikan. Tapi belum sekarang. Padahal saya dah ke sini ni. Belum juga memang. Karena saya ke sini pun bukan apa namanya. Karena pas dari sana ngantar kawan dekat dengan rumah Nenek Nia sama Atuk Atan. Sebelumnya saya tak tahu rupanya mau diantar daerah sini. Kalau saya tahu mungkin saya ini tak hantar juga. Jadi karena udah ke sini, sekalianlah saya mampir. Sekalian juga tadi saya bikin video rupanya saudara masih saudara dengan nenek sama Atok. Itu prediksi doktor ini akhir-akhir bulan ini. Melahirkan ya? Kan prediksi ini kan naik tak pasti bisa. Bisa sebelum, bisa juga sesudah. Jadi saya sebagai suami ya tak waspada. Boleh jauh lah. Tak boleh jauh. Waspada siaga satu. Tak takut siang malam ni tak sakit. Macam Alif kemarin tu ni. Itu nak lahiran tu jam 2 pagi. Itu dah sakit perut. Jadi saya telefon ke tempat doktornya tu. Nanti bawa tunggu nanti itu baru kontraksi katanya tu. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh enggak tidak ni. Saya langsung bawa ke sana. Jam 5 pagi tu. Saya bawa ke sana lahirnya jam siang jam 11-an. Lama juga sih sebenarnya nunggunya kan dari. Iyalah lama memang. Dari jam 2 ini 2 pagi. Sampai jam 11 siang baru lahir. Macam tu yang saya takutkan tu. Takutnya pian tadi mana-mana jauh. Ini udah terasa nak lahir. Wah. Kalau kabut pula balik cepat-cepat. Ini belum lagi dia. Lagi sehat lah dah. Belum ada sehat sakit lagi. Kadang udah ada kontraksi dia ni. Cuman hilang timbul. Belum mana betul lah. Ini tadi pergi undangan belakang rumah. Dekat tak jauh kan? Tak jauh belakang rumah. Jadi pergi sama anak juga tadi sama Alif pergi pergi undangan. Sama mak, mama. Ya, bertiga pergi. Atuk sihat tak ya? Ya.
Anak pun tadi pun telik tidur. Tak ada benda, angin kuat dulu. Angin tengah kan kencang. Itu kayu dia banyak lagi. Baru nak rehab lagi kira-kira. Jadi penonton saya, Nek, dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara lain juga suka tengok nenek tu. Apalah, nenek itu tua ni suka. Dan orang muda, orang muda kan suka. Biasa orang tua, orang muda-muda suka orang muda. Ini kan nenek lah tua. Ini apa? Nenek dengan umur segini masih kuat. Masih apa namanya? Kuat melayan atuk. Gerejak sikit-sikit, Nek. Tapi orang Melayu... Kemarin dia nak ambil lagi situ-situ. Nek tak kasih rumput. Nek jadi lah, Nek tak tahan ke, bersih ke, nanam lagi. Tak usah ambil lah, Nek kata kan. Dia mau ambil, dia lah, mesin-mesin ke, anu mesin. Dia pakai mesin, Nek. Pakai mesin, Nek. Sodok. Dia sodok, lepas tu menggulung-gulung, Nek. Dia bilang, selama cucu kan, anu mau lah, nanam cuka tengok, Nek. Dia nak ambil. Nenek tak kasih rumput dulu ambil. Bukan nenek tak nak uang. Semua nak uang kan. Dia lah dulu. Nenek tak tahan nanti. Tak tahan habis itu kan. Itu kan belum habis tanam ni. Ni bongkar situ kan dulu itu. Bongkar-bongkar lah banyak mati rumput kan. Nenek tambak-tambak situ ha. Nenek kan tambak situ. Ya, ya. Dia kan tambakkan boleh dia nanti. Dia cantum cepat. Nenek itulah kerja nenek. Penghasilan nenek inilah kan rumput ni. Saya tadi tengok terlewat juga rumah ni. Siapa tadi kemarin yang mampir ni? Nora? Norza. Norza. Tutup rumah dia? Tutup. Dia jangan di rumah. Dia hantar itu. Hantar anu tu kadang gantung-gantungan. Jadi saya... Kedai-kedai. Saya belum mampir lagi. Nanti satu saat saya nak mampir ke sana. Nantilah anu sehat. Ini kan lahir kan. Kalau melahirkan senang hati kan. Nah. Itulah Nek Kiki itu. Nek semua itu kan nak cucu Nek kan. Anu hamil kan. Kalau dia melahir barulah senang hati Nenek. Itulah. Saya pun Nek apa. Memang. Saya pun istilahnya megang uang orang ni. Nak bangun ni. Megang lama-lama pun saya tak apa risau juga saya. Takut. Takut juga megang uang orang. Soalnya saya nanti harus selesaikan. Karena uang dapur sudah ada sama saya. Terus uang meja juga sudah ada sama saya. Terus uang sisa dari pembangunan tandas masih ada juga sama pian. Karena nanti pian nak perbaiki semua secukup uang lah. Pian tanah inilah. Tanah apa? Tanah pegang lama-lama. Nek doakan Nek kau dia mudah rezeki anak-anak beranak anak-anak pian. Nek doakan kadang Nek semayang. Nek kadang cik semayang kan orang tua nenek dah meninggal. Nek doakan Nek tak pernah luput. Nek memang itu memang orang tua nenek kan mak angkat nenek, pak angkat nenek, mak angkat semua lah meninggal habis semua. Empat orang. Kalau nenek ada Nek jenari lah. Nek tak pernah pergi menziarah kubur. Sebab Nek kan tok kan tak sihat kan pasal nak meninggal. Kadang Nek setiap tahun kalau dekat air baran kan Nek masuk amplop hantar untuk Tuan Haji tu. Minta tahlil kan kubur. Nek kadang masuk amplop 50 setiap tahun kan itu Nek. Nek kata biar aku tak ada tak apa berlaku. Yang penting orang tua Nek kata. Itu yang penting Nek kata. Dia kan tengok kita orang kata. Tiap hari. Angai ni agak rezeki beri dia kat kata Nek. Lah Nek dah tua dapat beri rezeki lebih. Amin. Itu Nek kata. Nek kadang fikir. Kadang apalah aku kata. Kerana orang banyak salut. Itu kerana budak Yoka tu jadi berjaya sayang gitu. Tengok Nek anu itu. WC nenek tengoklah tu. Mahal Nek kata WC nenek tu. Yalah Nek tu. Itu kata cucu nenek kan tu. Anu tu. Anu ke adik. Anu susi Arindin. Dia duduk sini. Anu roboh pergi nenek tu kan lah kemarin. Okey. Mau apalah pakai peramik pakai apa. Lepas tu licin kuih lah budek.
Dah mulik kemarin. Haa, dah mulik. Mak apalah pakai pelamik pakai apa. Nak makan biaya banyak atau terawih tu. Macam mana lawih tu. Biar nak ada lebih duit ni. Payah juga nak bercakap. Ya, karena apa namanya, uang sebenarnya ni kan untuk bangun tandas. Jadi saya secantikkan mungkin lah. Dan itu pun masih ada sisanya. Dan sisanya itu saya ni, telah sekali berapa ni siap dengan upah orang ni, ya? Berapa kemarin ni? Ada di video saya kemarin tu. Lebih 15 juta tak? Sekitar 15 jutaan lah ni. Dengan anu tu pun nak tukang pun nanti ditunggu. Dengan upah. Dengan upah apa? Bukan memurah ni kata. Itu ni kata tiap mandi kan. Nek cuci sapu kan bersih tu kata telah tu. Nek buka, buka lubang tu bersih kan. Ya, takut licin nanti kan. Tak, bukan licin. Oh, bersihkan bukan. Kotor nanti. Nenek kata kan kita baru panggil cuci. Cuci perpakaian kan. Itu kata cucu nenek yang busuk tu kan. Habibie dia ngecat. Nek itu kalau lepas mandi apa-apa. Lepas nyuci nek bersih, nek sayang nek. Itu dia bilang. Sayang kata peramik bawah tu ni. Habibi dah pernah mandi sini, Nek? Tidak, di mantu je sini kemarin. Belum ada pun. Kalau tiap cicit nenek itu apa lagi lah. Dah siap nang. Masa ini nyang. Aduh, budak-budak anak dia kata. Makan ya? Makan, Atok. Makan, Atok. Makan, Atok. Atok makan? Kak Pian beli memang untuk Atok sama nenek. Nenek memang beli mah air teh. Air teh pepekat kan? Ada tu, Nek. Teh yang kasar-kasar itu enak tu. Itu kan, Nek. Nak kau lagi ada bengkak-bengkak itu kan. Itu datang icah, temeri sebungkus. Ada Nek belum buka, masuk dalam botol. Nek makan bukan kuat kan? Itu berapa kali? Semenjak anak tukang muka mesin isi belum apa-apa habis air. Kerana ambil air di sini taruh di dapur untuk kosik beras apa semua. Untuk cuci-cuci. Masih ada air. Mereka belum anu setak lagi mesin. Kerana anak nenek lagi ada mak air. Ada kita makan belum tak kuat kan. Masak-masak kan. Masak ni sekali masak pagi. Petang ni tak masak lagi. Tak masak sekali aja sehari. Sekali je ni masak. Tak susah kan ni habis kerja kan. Kerja tak berhenti lagi keterusan. Itu naik kumpul separuh sepasir. Separuh naik isi dalam anu tu. Dan tempat anu ni. Semen kan. Tak apa-apa anu ni atur tepi situ. Jadi anu kata jalan. Pian nak berguna mak pasir tu. Ada lagi mak ada naik anu mak kumpul situ ke. Itu ada di sebuah kandang. Gegara anu kan tak ada kan kotak semen. Ni kumpul aja biar di situ. Ya, nanti kita nak pakai lagi. Itulah kata pian ni. Sambung dapur. Ada lagi mak. Banyak pasir lagi. Tapi itu pun tak cukup ni. Ada itu kan banyak tu ni. Taruh tu teruk. Tapi kalau untuk bangun dapur katanya belum cukup ni. Harus beli setengah pekap. Cuma di sini enggak ada pula. Tak ada pula jual setengah pekap. Tak harus, ada, tak ada. Harus satu lori. Payah. Beli ni kan? 300 satu lori. Satu lori kemarin Pian beli 800 ni? Nah? 800. Dulu? Kemarin bangun tandas ni. Satu lori 800. Beli 800 kemarin tu. Luar biasa penderma Malaysia sama. Cantik itu apa lah. Surang datang, dua datang, al-Ziki mak andak ke turang, tengah. Yang muda-muda kan. Tengah selap dah biasa niat mak andak kan. Al-Ziki mak andak. Semalam ada petang. Dari sana, dari kampung selagi dia datang ni orang tua ni kan. Itu juga. Al-Ziki mak andak, dia datang. Dia datang dua anak. Dan petang dah ini lagi semalam. Di jalan. Tengah pak andak, Al-Ziki. Pian nak nanya ni, Nek. Dalam hidup nenek ni, ada tak yang nenek belum tercapai dalam hidup nenek tu? Cita-cita atau apalah? Tak ada, Nek. Nek tak ada cita-cita benda lah. Tak ada. Soal apa, Nek lah tua kan, katuk. Ni pokok Ian nak bikin WC. Kalau tidak, dulu anak Nek nak bikin WC, Nek kata tak usah.
Nek lah tua, atuk lah tua. Nek fikir apa, fikir mati je. Oh, kalau umur ini, tak ada yang tahu ni. Masalah Nek kata. Atau Nenek, ada tak anu, sesuatu Nenek yang nak makan tapi belum tercapai? Tak ada pula. Tak ada juga, ya? Tak ada. Nek terang atuk kata sembarang je makan. Kalau atuk? Tak ada. Mana tahu Nenek ada nak makan sesuatu tapi belum tak ada. Belum ada, kasih tahu Pian. Tak ada, Nek. Saya dengar tak. Kalau dia dah dia ngantuk kan tak boleh makan. Barang-barang tua Nek apa itu ke. Kalau orang tu selalu orang jual ayam, jual apa. Dan cucu Nenek tu kadang dari jalan kan. Hantar sop, hantar apa. Mana tahu Nenek. Sop ayam kadang Nenek tak jangan Nenek boleh masak. Dia lah hantar cucu Nenek. Mana tahu Nenek nak makan pizza. Pizza tahu Nenek, pizza tahu. Tak tahu. Pizza cuman pizza kau lah. Apa nama dia? Makanan orang-orang modern sekarang lah. Bahannya tak tahu lah ni. Tak ada yang ni, tak ada lah ni apa benda. Tak nak makan apa benda. Ni biasa je, dari muda sampai tua ni tak reti. Nak makan ni tu, nak makan ni, tak ada, tak reti ni. Tak ada lah kepingin ni tu macam orang, tak ada. Kalau makan itu kadang hantar anak cucu. Uti kaleng kau lah jadu, Yan. Kadang anak cucu makan sekeping sudah. Kan jadu. Jangan pula sampai ke luar sana, Nenek. Tak. Makan lagi itulah. Kalau buka anak cucu Nenek, kan. Tengok-tengok tanggalnya juga, Nek. Nanti ke luar sana pula. Kadang Nek makan kuih gini-gini kan agak kurang. Kadang cucu cicit Nek lah. Kadang datang kasih makan sekeping dua keping. Kemarin ada juga Nek yang nak beli nak beli apa namanya? Macam mana kalau Nenek tu kita belikan kulkas? Tak salah kulkas. Saya rasa kulkas. Tak salah Nek memang tak minta maaf lah kulkas. Soal Nek dah tua, mati Nek tinggal, Nek fikir tu je. Nek lagi tak fikir apa dah Yan? Fikir tu lah. Siang malam Nek itu berdoa, semayang itu lah mak bekal Nek esok ada gadumu. Jadi Nek untuk Nek mati Nek itu untuk bekal. Tak terima, tak terima, tak tahu lah Tuhan Nek itu kan. Itu je, Nek. Tak ada lah, Yan. Tak salah minta belikan Nek kau kan. Nek minta lah. Minta itu lah, Nek. Tak tolong. Engkau. Janganlah belikan Nek kau kan. Memang betul lah, Yan. Ya, saya pun. Nek kira tua, Yan. Kau fikirlah. Apalah itu semua, Nek. Tak ada ngirau lah, Nek. Ya, saya pun. Nek pun api kan numpang anak. Itu. Saya rasa pun dah terfikir kemarin. Itu salah. Kalau kulkas kayaknya. Agak berat lah, Nek. Bukan tak buat apa. Malah Nek lah tua kan lah ini. Orang muda. Kadang orang muda-muda, kadang Nek kadang sadut lah ninggal. Orang muda kan tu. Nek kata kan. Sedangkan ni kadang muda-muda lah. Banyak habis lah di kampung. Kadang Nek fikir orang tua, orang muda ninggal. Orang tua lagi. Tebuk bongkok ni atau lagi sihat. Tu anak manjakan dosa ni kata. Bukan manjakan dosa ni. Itu Nek kata. Tu salah Yan. Kukahkan Nek tak maaf lah. Memang tak nak Nek tu. Nek tak ada terfikir dari situ. Nak bikin apalah Nek kan. Nek makan es Nek jarang tak pernah. Baik air bulan puasa Nek tak pernah makan es. Nek nyembakkan badan Nek kan apa. Bagi kita lah tua makan es tu kan. Betul. Itu salah satu. Nek memang makan pepantang memang. Lemak-lemak ni agak kurang sama atuk lah. Kurang. Kadang Nek ke Pinang ke bagian kan? Sama mak anu bapak saudara anu laki susi kan itu kenyanya. Nek sihat Nek tak makan apa Nek tak sakit. Tak ada Nek makan beremat Nek kata. Nek makan bersantan kurang. Minyak Nek agak kurang makan. Sihat ada sakit itulah yang Nek kenting. Nek makan tak kuat. Tua. Santeng dua kadang habis kadang tak habis. Kayaknya saya pun nak ini nak izin balik lagi. Iyalah. Tahu Nek tak ada muya pun dulu nanti aja kalau budak tu bikin kerupuk ni nanti. Minta apa-apa. Iyalah, Nek tak sedap ya. Apa pula apa? Bukan bawa sakit benda itu ini. Ni ada rezeki yang dari Malaysia kemarin ni. Nek. Saya kasih Nenek untuk belanja ni. Ayolah, maaflah ya nak duduk ya. Ni ada duit. Terima kasih. Nanti akan dibikin kupuk, nanti tak tahu, nanti tidur. Tak usah. Jangan.
dapat ngomongin untuk anak-anak kau makan sama nasi. Tak. Ha, ini tak ada, tak ada tambahan pun tak ada, ya. Oh, anu, kelong banyak ini sekarang nyandar, ya. Ha, itulah. Ada yang tekor-tekor. Tekor minyak kan, minyak kena sudah naik. Sulit lagi minyak, tempoh ada, tempoh tak ada minyak. Ih, balik. Okey, Nek. Saya jalan dulu, Nek. Kasih rajaan banyak-banyak, Nek. Ini. Oh. Makan, Tok. Jatuh ni jatuh, ya? Ha? Apa dia beletak? Tak ada, itu hujung. Apa tu? RM2,000. Ha, itulah ni dah. Aduh. Ini lagi dah duduk-duduk tak sadar petang lagi. Ya, Nek? Ha, tak sadar. Okeylah, Nek. Saya izin balik, ya. Ya. Tok. Hati-hati, ya, Nek, jalan. Oh, ya, ya. Izin, ya, Tok. Nek, izin pulang, Nek. Nenek sehat selalu sama Atok. Nanti, insyaAllah, isteri setelah lahiran, kita akan mulai bangun apa? Dapur. 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 Biar bini kata sehat dulu, lepas hari, baru kemari. Ya, Nek tak ada sibuk lah. Nenek memang tak ada sibuk, cuman ya, saya punya sibuk, saya punya rasa tanggungjawab dah, ya. Karena uang dah ada sama saya, cuman terkendala waktu aja lagi. Iyalah. Ayo, Nek, tau, ya. Assalamualaikum. Nek tanam. Kalau hujan cepat yang dia bercantum. Ini Nenek. Itu kata Ica, Nek bisnes apa? Nek tak ada bisnes apa. Nek tak buat kerja berapa. Nek tanam rumput. Ada orang cari, Nek jual. Bisnes rumput. Itulah. Ini bendera, Nek. Ayo, Nek. Tok. Okey, kawan-kawan, kita dah ketemu sama Nenek Nia sama Atok Atan. Cuman itu karena kita terbentur dengan waktu. Jadi nanti kita akan bangunkan tandas sudah siap. Kita akan bangunkan dapur dan perbaiki atap-atap yang bocor serta kita belikan meja lipat sama kursi. Nanti insyaAllah setelah lahiran isteri saya, karena saya pun risau kalau untuk perjalanan jauh-jauh. Oke, kawan-kawan, mungkin video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.